Meski Hassan Nasrallah telah berhasil dieliminasi pekan lalu, kini Israel kembali hujani pemukiman warga sipil di Beirut dan wilayah selatan Lebanon pada tengah malam, 30 September 2024. Israel diduga lakukan serangan udara menggunakan bom fosfor putih yang telah dilarang secara internasional untuk digunakan dalam perang. Belum ada informasi mengenai jumlah korban, namun setidaknya ada lebih dari 20 tempat tinggal warga sipil yang menjadi sasaran, hancur dan terbakar dalam serangan ini. Terima kasih.